maksudnya penjualannya berkurun. Saya kira anu masalah. Okay. Turun apa enggak itu loh? Jauh. Pengaruh kan. Berarti istilahnya kan ada COVID terus pembatasan ini. Ya. Kan sekali. Kan penjual pembeli dari luar Purbalingga kan enggak datang di sini nih, Pak. Sampai berapa persen Pak ini Pak penurunannya Pak? 70%. Biasanya sehari bisa laku berapa gitu, Pak? Kalau normal, iya kalau normal. Bisa laku 10 sampai 15. Oh, 15 ekor. Ya. Sekarang kalau lagi sekarang paling-paling 4 atau 3. 4 2. Atau 3. Kadang-kadang sama sekali. Biasanya pembelinya kebanyakan dari wilayah dari luar ya. Karena emang lagi dibatasi jadi. Iya, makanya orang masuk di sini enggak boleh kan dia udah. Kita pasrah aja. Apalagi kalau saya dengar mau diperpanjang. Nah, ini harapannya gimana, Pak? Berat saya pajak harus bayar ya setiap hari harus otomatis ya. Menekan pemasukan juga ya Pak ya. Iya pemasukan juga ada. Jangan lalain subscribe ya.